Halo semuanya, kali ini akan saya tunjukkan pembuatan lagu saya, Ayo ke Kampus Lagi. Software saya gunakan yaitu Acoustica Mescrap 9, recording studio ya. Yang ini pakai 64 bits. Software ini bisa di-download di internet. Jadi softwarenya namanya Acoustica Mescrap 9. Silahkan di-download. Tampilan di awal untuk software ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan berapa track untuk instrumennya. Kemarin saya menggunakan 6 tracks ya untuk instrumennya ini ada 6. Audio track yang saya gunakan kemarin itu 4. Ya, kalau audio track itu saya menggunakan 4 karena saya membutuhkan untuk backing vokal. Instrumen saya menggunakan 6, ada beberapa instrumen yaitu drum dan fill in-nya dan ada perkusi satu lagi ya. Hanya di sini saya tidak menggunakan track bass ya. Karena saya kira cukup ya, sudah terlalu ramai ya. Nah, ini akan saya tunjukkan file master untuk instrumen saya. Nah, ini instrumennya seperti ini. Ada beberapa instrumen di sini. Ada gitar string 12 ya, ini gitar string 12. Selain itu ada drum, drum intinya dan fill in-nya. Ini ada ini drum intinya. Kemudian ada fill in-nya, ini yang intro drumnya. Ini fill in, fill in, fill in. Kemudian ada ini juga fill in dan satu lagi yaitu udu. Udu satu ini jenis perkusi yang ada di software ini. Ya. Itu yang string seperti ini suaranya. Nah, ini string. String 12 itu ya, gitar string 12. Kemudian untuk intro drumnya seperti ini, sekaligus untuk drum intinya ya. Nah, itu drum inti dan intronya. Dan ada juga yang lain di sini. Ini yang di sini, bentar ya. Wah, ini fill in drumnya. Nah, ini kicks ya, kicks drum dan perkusi yang saya gunakan, yang saya katakan tadi perkusi udu itu ya, udu satu. Meskipun drum juga perkusi, tapi ini ada namanya yaitu udu satu, ada di software ini. Nah, itu perkusinya, namanya udu satu. Menurut saya ini software yang mudah dan tidak begitu sulit ya untuk dipelajari karena user friendly. Jadi bagi para pemula mungkin ini yang pilihan yang paling mudah untuk dipelajari menurut saya, karena yang software lain mungkin ya agak rumit ya, butuh waktu untuk belajar. Kalau ini bisa cepat ya untuk bagi para pemula ini. Silakan di-download nanti Acoustica Mescrap 9 ya, Recording Studio. Nah, ini yang saya gunakan untuk pembuatan lagu Ayo ke Kampus Lagi. Untuk vokal, jadi track vokal itu saya menggunakan 4. Ini tidak ada di sini karena ini hanya instrumen saja. Yang berikutnya ini saya sudah menambahkan vokalnya. Jadi ada 4 tracks. Ini selain vokal inti ada 3 lagi yang untuk backing vokal. Silakan dicoba nanti dengan software ini dan silakan bikin lagu.
belajar di kamarku sendiri. Ku rindu ku dengar lagi cerita di kelas tanpa henti. Kuliah daring ini materi ku kasih silih berganti. Tak paham sulit mengerti, online cuma pikirin presensi. Sos bertubi-tubi, mata jariku letih dan perih. Kukusan ngobrol whatsappan, ayo ketemu di kampus lagi. Bunga-bunga kampusku sekedar indah di sekitarku. Ayo ke kampus kembali, meraih cita-cita yang tinggi. Belajar di kamarku sendiri. Ku rindu ku dengar lagi cerita di kelas tanpa henti. Bunga-bunga kampusku sekedar indah di sekitarku. Ayo ke kampus kembali, meraih cita-cita.